area di tempat penimbunan sampah Jati Barang Kota Semarang kembali terbakar pada Jumat siang. Kebakaran membuat polisi menutup sementara akses keluar masuk truk sampah. Area yang terbakar diketahui adalah kandang sapi yang terletak di titik zona aktif TPA Jati Barang. Bangunan kandang yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke tumpukan sampah yang berada di dekat kandang. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan mobil-mobil tangki air terus bergantian mengisi air untuk memasok persediaan air untuk proses pemadaman. Mengganggu untuk pembuangan dari truk-truk yang membawa sampah, sementara kami atur untuk parkir dulu sambil kita kondisikan bersama-sama pemadamannya.